Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiri ayat, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor beserta segenap pengurus, juga pemirsa TV Pramuka dimanapun Anda berada, salam Pramuka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam media daring TV Pramuka, tentunya di Ramadan di tahun 2024 bertepatan dengan 1445 Hijriah. Tentunya dengan rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat baik di setiap sanubari kita, amal perbuatan soleh yang kita laksanakan dan kerjakan saat ini, dan mudah-mudahan rancangan kehidupan di masa mendatang, seiring itu pula takdir baiknya Allah menyertai kita, yakni kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan keberkahan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada kudwa hasanah bagi kita sekalian, contoh yang terbaik bagi kita umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam sejahtera ini pula tersampaikan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga pengikutnya setia, termasuk insya Allah kita di dalamnya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Sahabat TV Pramuka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara Ramadan, alhamdulillah sebuah anugerah besar bagi siapapun yang beriman, yang hadir dan bisa hidup di bulan suci Ramadan. Tentunya kesempatan ini amat sangat berharga baginya, manakala diberi kesempatan untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal perbuatan yang soleh. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan bulan yang penuh dengan keagungan. Ramadan bulan di mana Allah tebarkan fadilah, keutamaan, dan juga kemaslahatan, tidak hanya untuk hidup di dunia, tapi juga sebagai investasi di yaumil akhir nanti. Tentunya dengan rasa syukur ini, mudah-mudahan timbul spirit perjuangan untuk taqarrub ilallah, dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengentam hasilnya di yaumil akhir nanti, yang nantinya tentunya akan sama-sama kita tuai untuk kemudian di hari yang kekal dan abadi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, hari ini kita bertemu di Ramadan di tahun 2024. Tentunya siapapun di antara mereka yang memberi atau yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di Ramadan ini, dan akan sangat pantas bagi mereka ketika bisa mengisi Ramadan dengan amal perbuatan yang meningkatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, disebut Ramadan bulan istimewa adalah bulan Ramadan Allah berikan dan Allah tebarkan banyak fadilah dan keberkahan. Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada siapapun mereka yang mau melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Di ayat ini Allah dengan tegas menjelaskan bahwa Allah akan mengganjarkan setiap amal perbuatan manusia satu kali dengan ganjaran 10 kali lipat.
Dan manakala manusia itu melaksanakan perbuatan yang tidak baik, maka tidak ada bandingannya atau tidak ada ganjarannya kecuali hanya satu kali keburukan yang diperbuatnya. Namun tidak untuk Ramadan. Ramadan Allah akan berikan ganjaran lebih dari itu semuanya. Karena Allah akan menggenapkan setiap amal perbuatan manusia di Ramadan. Sebagaimana Allah memberikan fadilah keutamaan kepada Nabi dan Rasul ketika di bulan Ramadan, Allah berikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Pemirsa yang kami muliakan, yang kedua, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pembeda bagi mereka yang hidup untuk kemudian menjadikan sebagai sumber hukum dalam kehidupan mereka di dunia dan insya Allah menjadi syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Maka siapapun yang melaksanakan Ramadan dengan gemar membaca Al-Quran, meningkatkan stabilitas rutinnya dengan mendawamkan bacaan-bacaan Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan, insya Allah mereka tidak hanya sebatas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka akan selamat di akhirat nanti. Karena insya Allah salah satu penyelamat hidup di dunia dan akhirat di antaranya mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Bahkan lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah sabdanya, "Al-jannatu mushtaqatun li arba'atin." Surganya Allah rindu dengan empat golongan. Yang pertama, talil Qur'an, mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, hafizil lisan, mereka yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, mereka yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Dan yang terakhir adalah wasa'imina Ramadan imanan wahtisaban, dan mereka yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan juga penuh dengan perhitungan. Selanjutnya, fadilah dan keistimewaan yang ketiga di bulan suci Ramadan adalah di mana Allah tebarkan keberkahannya dengan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau memperoleh ampunannya. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, wa jannatin arduhas samawatu wal ard, u'iddat lil muttaqin. Ila akhir ayat surah Allahul Azim. Di ayat ini dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan dan berfirman bahwa hendaklah engkau segera untuk menggapai ampunanku, kata Allah, yang manakala engkau aku berikan ampunan, aku akan berikan fadilah dan ganjaran, yakni berupa surganya Allah, yang surganya Allah seluas langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa TV Pramuka yang kami muliakan, tentunya dari beberapa keistimewaan yang tadi sudah sama-sama kita ketahui, maka alangkah baiknya, mari sejak dini, selagi kita masih di awal-awal Ramadan, mari kita susun strategi, kita tingkatkan kualitas diri, tentunya dengan susun kurikulum amal kita, agar kemudian ketika kita melakukannya dengan penuh teratur, dengan penuh perhitungan, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan ampunan yang sudah Allah persiapkan bagi mereka yang Allah kehendaki dengan ampunan-ampunannya. Maka layak bagi setiap muslim, siapapun di antara mereka. Karena Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Man, siapa di antara kita semuanya soma Ramadana, berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh dengan keperhitungan, maka Allah siapkan ampunan bagi mereka, baik ampunan saat ini maupun juga ampunan di tahun sebelumnya yang dilakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, para pemirsa yang budiman, para pemirsa TV Pramuka yang kami muliakan, berbekal hadis yang tadi disampaikan dan berbekal ayat Al-Quran yang tadi juga sudah kami sampaikan, mari hari ini kita song-song hari depan lebih baik lagi. Kita atur strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas diri. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan gemar membaca Al-Quran. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, tidak hanya untuk diri kita, tapi tebarkan kebaikan
bagi insan-insan pramuka. Ini kesempatan emas buat kita sekalian untuk menebar kebaikan, tidak hanya untuk diri dan golongan kita, tapi juga untuk golongan yang membutuhkan apa yang disebut dengan kemaslahatan di kepramukaan ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah di kuartir cabang Kota Bogor, para pengurus kuartir ranting se-Kota Bogor, dan seluruh stakeholder gerakan pramuka yang ada di Kota Bogor dan tentunya di Jawa Barat dan nasional, ini bisa membawa sebuah kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas diri menjadi agen-agen perubahan besar. Berawal dari Ramadan, kita ciptakan kehidupan yang berkarya, yang bermartabat, yang bermanfaat, dan insya Allah maslahat tidak hanya untuk dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan untuk kita sekalian. Kita doakan kepada para pemimpin kita, kiranya Allah berikan kekuatan, Allah berikan daya dorong kuat untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kita doakan kepada pemimpin pramuka kita yang saat ini berkiprah lahir batin untuk maju mundurnya pramuka. Kiranya mudah-mudahan mereka akan terus menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Dan insya Allah kita pun juga akan ikut serta membawa dampak positif untuk kemajuan dan perkembangan pramuka di masa yang mendatang. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah jua kami berserah diri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'una alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.